seorang mengalami sakaratul maut berandai-andai, laula akhar tadi ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasoddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyimah Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhayah yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan? Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Saung Haji Aduha dimanapun Anda berada, ini adalah masjid di kawasan pesantren gratis yatim doa Saung Haji Aduha yang akan kita bongkar dan kita bangun kembali yang demi luas, karena memang kondisinya sudah lapuk, sudah tua, dan kalaupun dipakai kita santri-santri saja sudah tidak muat, ini sudah kumuh. Jadi mudah-mudahan kita ada rezekinya, ada sahabat-sahabat yang berkenan berimpak untuk membantu pembangunan kembali masjid yang lebih baik. Ini tanah wakafnya, luasan yang akan kita bangun masjidnya adalah 10x8, jadi lebih luas. Ini jalan yang menuju masjidnya kita juga perbaiki, karena memang material itu kalau datang baik semen, batu ataupun apapun tidak nyampe ke sini karena masuk gang ya, jadi diangkut sama roda dan motor. Ini kalau santri-santri mau sholat juga tidak masuk semua karena daya tampung masjid yang sekarang itu hanya 40, sedangkan santri ada 80 orang. Ini pesantrennya alhamdulillah sudah mega, dari dana infak yang terkumpul sudah terbangun, tinggal masjidnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki lewat Anda semua yang berkenan. Ini kalau dengan warga sampai keluar-keluar begini, jadi memang tidak cukup lah, masjidnya udah terlalu tua dan kecil, dan kita akan bongkar dan kita bangun kembali yang lebih representatif sehingga menjadi investasi bekal pahala Anda yang berkenan berimpak, berwakaf, menjadi celengan kita untuk nanti menghadap Allah punya kebanggaan pernah membangun, pernah ikut serta dalam pembangunan masjid. Amin.